Semasa Al-Imam Ahmad belajar dengan Al-Imam Syafi'i, okay, di situ juga ada ramai ulama-ulama hadis. Okay. Dan ada di kalangan rakan-rakan Al-Imam Ahmad berkata, kenapa belajar daripada pemuda ni? Okay. Imam Syafi'i masih muda lagi. Banyak lagi ulama-ulama besar yang hebat dalam hadis. Kenapa belajar daripada dia? Belajar pula huraian tentang hadis. Bukannya belajar hadis tu sendiri. Boleh beza kan tak? Sekarang ni kita ada majlis hadis. Okay, di mana Syekh akan meriwayatkan hadis kan dengan sanadnya sampailah kepada hadis itu. Diberikan kepada pelajar, pelajar pun akan ambil, catat, hafal dan sebagainya. Okay, itu satu pengajian. Pengajian kedua ialah erti hadis. Kalau hadis ni bercanggah dengan hadis ni, macam mana nak buat? Okay. Ha, itu dibuat oleh siapa? Oleh Al-Imam Syafi'i, huraian tentang hadis. Bila Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditegur, ada orang tegur lah, kenapa pergi belajar daripada hadzal fata, budak ni. Fata ni maksudnya dalam surah Kahfi ada fityah. Fityah artinya pemuda. Kenapa belajar dari pemuda ni? Sedangkan ada ulama-ulama veteran yang lain kan. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, uskut, senyap, diam, keep quiet, senyap. Maknanya nasihat engkau ni tidak berfaedah. Kenapa? Kerana sekiranya aku tak dapat hadis dengan sanad yang ahli, sanad yang tak ramai orang, aku boleh dapat dengan sanad yang ramai orang. Okay, ini adalah satu benda di dalam bidang hadis. Kalau kita ada sanad yang orangnya ramai, dengan kita ada pilihan untuk dapat sanad hadis yang sama, matan yang sama, sabda Rasulullah yang sama, tetapi sanadnya pendek lagi, maknanya 5 orang, satu lagi 10 orang, nak pilih yang mana? Pilih yang 5, jangan pilih yang 10. Pasal apa? Kalau pilih yang 10, kemungkinan salah tu lagi banyak daripada pilih yang 5. Okey? Kita dah biasa kan, kalau satu berita bagi secara langsung dengan berita ni bagi kat dia, dia bagi kat dia, bagi kat dia, 10 orang dah sampai. Okey, sama tak berita? Tak sama. Ha, itu namanya sanad ahli, sanad yang tinggi. Perawi dia tak ramai. Jadi Imam Ahmad kata, kalau saya tak belajar hadis sekarang ni, okay, saya akan dapat kemudian hadis yang sama juga tapi panjang. Okay, walaupun orang tak suka, tak apa, tapi dapat juga. Tapi kalau saya tak belajar daripada budak ni, fata ni macam budak lah, remaja ini ataupun pemuda ini, okay, kalau akal pemuda ini hilang, kamu tak dapat daripada orang lain. Ini siapa cakap? Al-Imam Ahmad bin Hanbal cakap tentang gurunya Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okay,